Lini masa Twitter kembali dihebohkan oleh cuitan tweet saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri. Dengan hashtag curhat lebay, cuitan tweet ini muncul sejak Senin 6 Februari 2017 pagi hari hingga menjadi viral. Cuitan tweet saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri yang menjadi viral ini di awalnya muncul dari akun Twitter SBY dengan bunyi tweet saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri? Dengan hak asasi yang saya miliki, ocehan tweet SBY ini langsung mendapat tanggapan yang luar biasa dari netizen. Sejak tweet tersebut dibuat, hingga Selasa 8 Februari sedikitnya sudah ditweet sebanyak 6.516 kali dengan like 6.717. Tak hanya mengtweet cuitan akun Twitter SBY saja, saking viralnya netizen juga memparodikan cuitan Twitter tersebut dengan redaksi yang mirip namun menambahkan dan merubah kata-kata di belakangnya dengan kata-kata yang lucu dan menggelitik. Diawali dengan tweet beberapa orang saja, hingga parodi tweet saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri ini dilakukan oleh ribuan netizen. Hingga saat ini cuitan tweet parodi saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri ini masih menjadi viral dengan hashtag curhat lebay dan terus ditweet oleh akun-akun yang lain, baik dari akun kalangan netizen biasa hingga akun tweet selebritis.